السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار طيب سنتناول ماده الفكر في مبحث الفرائض وقبل ان نبدا في درسنا سنناكش eh uh, dia diikhtibar an nata'id ikhtibar fi alfik eh uh, alladhi qad marra bina ikhtibaruhu ta'lam an na'min uh, an taftahna sawt buka suaranya buka suaranya eh uh, tentu kalian mendengar sudah mengetahui bahwasanya em um, <tuh> nilai telah dilempar ke grup. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang seterusnya. Nah, agar dia apa namanya bisa tahu letak kesalahan. Kalau dia mendapatkan nilai 100 berarti dia dia benar memberikan hak untuk setiap ahli waris. Kan ahli warisnya berapa? Berapa ya putri Khairun Nisa? Coba buka dulu suaranya, nanti ditutup lagi. Biar diskusi dulu sebentar. Ya Maisarah, berapa berapa ahli waris? Pada ulangan sebelumnya, ah? 6. Coba apa soalnya? Bacakan soalnya coba ya Tasa, baca soalnya. Hmm. satu dua tiga empat lima ya lima berapa jadinya lima ahli waris kan lima ahli waris satu ahli waris kalau benar kalian memberikan bagiannya nilainya dua dua puluh dua puluh kali lima seratus jadi ustaz enggak, enggak melihat hasil. Kalau ustaz melihat hasil, salah satu saja kan salah ya kan? Kalau ustaz melihat hasilnya misalnya hasil akhir, hasil akhir ya. Tanpa melihat bagian kepada si ahli waris tentu salah. Kalau salah saja kalian menetapkan bagian dari satu ahli waris perhitungannya kan sudah keliru. Tapi untuk demi keadilan dia, kalau kalian benar memberikan hak ahli waris meskipun hasil akhir salah Ustaz masih berikan poin ya nah, nah dia lima ahli waris berarti satu poin kalau benar maka mendapatkan berapa 20 taib seorang meninggal tinggalkannya istri tinggalkannya ayah tinggalkannya ibu tinggalkannya seorang putri tinggalkannya seorang saudari kandung ya Uktus sakikah, saudari kandung Baik Ya, coba buka suaranya biar bisa kita diskusi sebentar. Ah, ya Nurul Khairani. Taib itu laki-laki uh, uh, itu -laki wafat. Berapa bagian ibu? Eh, berapa bagian uh, istri? Istri dulu. Berapa bagian istri? iya oh seharusnya seharusnya nggak tahu kenapa dikasih seperempat karena nggak ada laki-laki anak perempuan uh, seperdelapan kenapa seperdelapan <laughs> Karena apa ya, Rizky? Iya, itu saja sebetulnya. Kalau dia ada anak, ya mau laki-laki, mau perempuan, maka yang tadinya dia dapat seperempat menjadi seperdelapan, yang tadinya misalnya kalau suami dapat setengah menjadi seperempat, kalau ibu kan mulai dari seperempat ibu kalau nggak ada keturunan eh kok ibu istri kalau nggak ada keturunan dia dapat seperempat ada keturunan dia akhirnya mendapat seperdelapan berarti siapa yang menjawab seperdelapan Ustadz kasih nilai 20 udah baik yang kedua ayah ayah ya Aisyah Hayu ya Yasminul. Yasmin Yasmin Ditutupnya langsung suara itu ditanya ustadz saya tutuplah suara saya katanya. Yasmin. Ah, berapa bagian ayah? Kenapa? Kenapa? Ah, dia dapat seperenamnya ya. Baik. Kalau ada tadi ahli waris laki-laki, hmm? type dia dapat seperenam. Nanti asobah nanti belakangan, asobah nanti itu aja dulu, seperenam kan gitu ya. Taib. baik, uh, type, uh, istri dan ayah selesai. Uh, kemudian uh, ya buka dulu suaranya ya Alisa SalSabila, Alisa, ibu dapat berapa? Kenapa seper enam? Sepertiga. Oke baik dua. Baik siapa yang menjawab seperti ini maka dia dapat nilai tiga puluh. Uh, nilai 40 eh uh, bukan uh, nilai uh, 10 uh, 20 20 50 ya 50 masuk Ustadz kenapa karena pada ayah masih tahap 1 per 6 Ustadz belum masuk karena sobah baik Bintun dapat berapa ya seper 2 ya Balkis mana Balkis tidur buka dulu suaranya Balkis Mana Balkis ini? Ini. Balkis. Ya, Orel, so, Orel. Berapa? Orel. Satu setengah, banyak kali. Berapa? Setengah, baik. Kenapa setengah? dia sendirian baik dia dapat setengah yang menjawab seperti ini dah dapat poin 20 baik ukhti saudari perempuan dapat berapa ya siapa yang belum saya tanya Ardea Ardea enggak dapat apa-apa kenapa mana ayahnya ayah itu juga dia sebagai uh, juga sebagai aso aso bahkan begitu nah ayah me, ayah menghalangi dari saudari kandung mendapatkan warisan berarti sisa kepada ayah berarti tadi seper tambah aso bahkan begitu maka barang siapa yang menjawab ya barang siapa yang menjawab uh, uh, istri dapat seperempat kemudian ayah mendapat 1 tambah asobah, kemudian ibu dapat 1 kemudian bintun dapat setengah, lalu ukhti syakikoh gak dapat apa-apa, berarti benar jawabannya semua dia dapat 100. Itu dia. Adapun kalau ada di kalian dapat nilai 40, dapat nilai 60, berarti cuma 3 aja benarnya. Atau misalnya usak salahkan juga, ustaz yang disuruh ustaz yang ujian balik kalian buat. Ada juga jawaban itu semua bagian itu diberinya, kalau dapatnya seperempat ini seperdelapan loh. Ini ujian Ustaz lagi yang ujian gitu. Milih yang mana? Kan gitu. Kalau misalnya ayah dapat sekian sekian, ada juga dia dirincinya begitu. Tapi bukan itu yang Ustaz inginkan. Ustaz inginkan adalah jawaban yang pasti. Sipulan meninggal ini ini ahli warisnya berapa masing-masing? Udah. Adapun ada lagi di antara kalian yang menghitung sampai 24 KPK-nya udah bagus ya. Pembagiannya udah cocok, udah mantap itu. Ya memang seperti itu. Tapi seandainya kalian memberikan itu sampai tahap hak-haknya saja, ya itu nggak ada masalah. Begitu juga nanti kalian buat pada ulangan semester soal nomor 5 seperti itu modelnya. Cukup sampai uh, pembagian apa namanya haknya saja berapa bagian dia. Tapi bagi yang ingin meneruskannya tentu saya berikan poin tambahan itu. Kalau dia, ya yang membuat kapikannya, ya paham nah itu sebagai pertanggungjawaban ilmiah nah bagi yang remedial nilainya kurang itu kan nilai bulanan ini masuk nanti perhitungan nilai semester maka dia harus KKM KKM-nya adalah dia meringkas masalah tasih tasih saja rot dun nggak masuk yang usahakan selesai hari ini atas hihu saja diringkas dari ringkasan kalian itu yang dipotokan kirim ke ustaz bagi yang remedial. Paham itu ya Maisarah Khairunisa? Mana Maisarah ini? Double lagi. Nah, baik. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke lanjutan yang uh, ini. Saya usahakan hari ini kita clearkan masalah tasih Ada empat itu, ada empat uh, farik ya yang akan kita selesaikan hari ini uh, sehingga pekan depan masih ada kita bisa mengambil aradu ar ya type kita mulai untuk mengambil uh, apa namanya mengambil uh, materi kita masuk ke materi type perhatikan ya talibat terakhir kita ambil masalah uh, ini ya kalau ini udah selesai nih ya ini selesai dan juga ini ini udah selesai nih. Wa idza kana baina di ru'us wa siham ini udah kita ambil. Ya ingat enggak ini ya Zahra nih? Zahra nih. Ini udah. Ini sekarang. Ini sudah. Baik. Kayaknya udah enggak ingat saya Ustaz, entah apa yang Ustaz bilang dari kemarin saya enggak tahu siapa yang jualan itu baik wa idha kana ustaz dapatkan, coba perhatikan ya jangan kalian, uh, apa ini ini adalah bagian keilmuan yang yang diperlukan ya diperlukan ya ibaratnya itu kalian kel kelak juga akan melakukan perhitungan ini minimal untuk milik kalian sendiri nah. apabila di antara ada durus ini namanya adat ruus dan saham ini namanya saham Tawafuk, tawafuk itu apa? E, saling e, ini e, e, apa? Habis, bilangannya bisa dibagi, habis. Yaitu nama tawafuk. Ya. Fatorika tuh teshi, ya? Fatorika tuh kamayali. Maka metode e, pembenaran sebagai berikut. Misalnya ini tiga, ini perhatikan tiga. Kalau ini ada berapa? Rusnya uh, ruusnya berapa? Coba saya tanya dulu nih. Berapa ruusnya itu ya? Jumlah kalian pun baru 27 orang. Kenapa? Hidupkan dulu apanya? Apanya itu ya Taliban? Ya, Sofi. Uh, Sofi. Mana Sofi? Sofi. Sofi Magrina. Sofi Magrina. Hadir. Kemana mana Sophie ma Hadir. Oke, okay, baik Sophie Magrina, lihat ini. Kembali kita ke kitab. Di sini ya. Di sini saham 3. Pertanyaan Ustaz. Ada durusnya berapa? Sophie Magrina. Berapa ada durus? Ada durus 4. Ada durus 4. Baik, ya uh, Alisa, ya Alisa, Alisa, mana Alisa? Ah, berapa ada durusnya? Kata siapa? Sofi Magrina empat. Menurut Alisa berapa? Ah, berapa? Lima, kenapa lima? Seperti yang tertera di buku, mana terteranya? Ini, mana tertera lima di sini? Mana? Bangkitlah engkau dari tidur munakku. Baik, beginilah kalau kita di kelas kayaknya ya. Ardea Pramesti. Ardea Pramesti. Sopi Magrina mengatakan empat ya saya pun melihatnya empatnya ini betul empat tapi saya ingin menguji yang lain lagi datang tadi si apa siapa tadi dia bilang lima berarti hitungnya ini sama ini lima memang seperti di buku betul juga memang ya nggak ada yang bodoh di antara kita betul semua Taib si Ardea berapa ini berapa dan tiga kurang ya satu ahli waris dibuang ya dicampakkan ya supaya dapat yang lain banyak udahlah campakkan ya satu orang biar dapat yang banyak itu ya tiga ya yang mana itu kalau tiga nakku Hah? ah berapa nih ini kan farik fariknya cuma satu ini enggak dikatakan farikun orang dia sendirian farik itu kan kelompok inilah sekarang yang kelompok Sahamnya tiga, ada durusnya berapa orang ini? Ah, coba kita tanya lagi yang paling mana yang paling saat ini? Siapa yang juara kemarin nakku? Yang ustaz buatkan piagam untuk dia? Mana Sofi? Oke baik baik. Mana Sofi Nabila melarikan diri dia? Sofi Nabila Siregar. Mana Sofi Nabila Siregar? Oke berapa itu ya Sofi? Dua. Yang mana saja kalau dua Ini satu Ini dua gitu Jadi yang mana Ibun sama bintun Dua cuma Tapi di sini udah Seorang ibu meninggal Tinggalkannya suami Tinggalkannya dua anak laki-laki Tinggalkannya dua anak perempuan Kok dua orang lagi dibunuh Supaya makin banyak pendapatan orang ini Hah. Kenapa? Ini aja udah empat di sini. Ustad hanya menguji di sini tiga betul sesuai perhitungan, kan? gitu kan zaut seperempat, mereka semua asobah. Baik, kenapa seperempat zaut? Karena ada anak seperempat naiklah empat ke atas, kan? Itu perhitungannya karena dia sendirian, bilangan penyebutnya kan cuma sendirian empat, empat seperempat satu. Sisalah tiga, mereka nasobah. Tiga, sekarang kita mengetahui ada saham mereka tiga, baik tiga bagian. Nah. Jumlah mereka ini berapa sebelum kita bagikan ini? Ini kan perlu kita tahu. Di buku ada yang mengatakan lima. Baik, memang lima pula kan gitu. Ada yang mengatakan berapa tadi? Empat. Ada yang mengatakan eh, tiga. Ada yang mengatakan dua malah nih, ya. Sofinabila mengatakan dua. Baik. Akhirnya semua menutup apanya ya, menutup speakernya. Belum ya Ali sa salsabila. Berapa itu? Berapa ada durus? Inilah. 4. Baik, 4. Siapa yang tahu jawabannya? Zahrani. Berapa itu? Hanifah Fitri. Ini tidur dia ini. Mana Hanifah ini ditinggalkannya, ya kan? Ya. Oh ya berapa? Berapa? Berapa itu? Hah? Itulah kalau kalau enggak murajaah ya. Ya uh, Marhamah Marhama Siti. Kenapa enggak kenapa enggak ada buku? Enggak dapat. Kan udah dikasih hari itu. Lo siapa namanya Siti Marhamah? Tinggal di mana? Oh, Zahra tinggal di mana? Lo dekat kemari tinggal datangnya tanya Ustaz Amirul. Ah ya, ambil kemari. Nah bukunya buku pinjam. Ah digojekkan pun bisa. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Orang itu. Ah digojek pun bisa katanya, tapi kalian yang bayar. Nama buku pinjaman. Mau ya Zahra ni? Ha? Ah, ambil ke sekolah, ya. Lumayan itu nanti uang gojeknya beli kerupuk, ya kan? Yasmin, coba buka dulu ah, speaker munakoh. Ini kayaknya udah bahaya kelas berat nih, darurat. Ah, berapa, berapa lah itu? Ah, kalau sempatlah kalian dipanggil orang bagi ahli waris, terjadilah pertempuran di kalian buat itu. Salah kalian baginya. Ah. Berapa itu ya Yasmin? Berapalah ada durus itu? Coba lihat bukunya. Lihat bukunya. Berapa ada durus itu? Kita sudah tahu sahamnya baik. Sekarang kita tahu saham, pemilik saham ini kita enggak ngerti pula berapa orang mereka. Nah, di sini kita enggak bergerak-gerak ini. Siapalah yang tahu di antara kalian dari 27 orang ini? Ustaz kasih poin. Ayo, Ustaz beri dia nilai berapa ya? Nilai KKM tujuh Ustaz kasih dia tiga Kalau dia nanti ulangan semester tujuh nilainya seratus Ustaz beri dia nilai tiga puluh Ustaz berikan dia nilai tiga puluh Ahem, ayo, yang ahem, silakan jawab Hah? Berapalah bagian saham, berapalah ini? Pemilik saham ini berapa ini? sebutkan nama ha? siapa namanya empat kalau dari tadi Ustaz sudah benarkan empat belum siapa yang tahu enggak ada yang tahu berarti padahal Ustaz kasih poin 30 loh 30 lumayan itu kalau dapat e, cuma 50 dalam ujian semester tambah 30 80 ah kalau dia dapat dapat 100 ya eh kan 30 jadi celengan dia celengan koin untuk ditambahkan nanti untuk mid semester berikutnya. Hah? Enggak ada yang bisa menyerah, kibarkanlah bendera putih itu kalau kayak gitu. Azkia Heronisa. Hah? Azkia. Mana Azkia ini? Tinggalkannya apanya kan? Dia pergi dia. Berapa? Satu. Ini saja sudah empat, kok malah jadi satu? Ah, Aisyah Husni lima per empat kata dia. Enggak. Ya Kaila, mana Kaila? Berapa Kaila? Ah? Oke, menyerah ya. Kibar kalah bendera putih itu. Ustaz jawab. Perhatikan ini. Enggak ada yang mendapatkan bonus tiga puluh. Perhatikan aku Bukankah Satu anak laki-laki Setara dengan dua anak perempuan Maka Di sini ya, Kalau kita cuma buat empat Berarti mereka ini setara semua Padahal laki-laki itu dua bagian Dari anak perempuan Maka dalam kondisi ini Di sini satu laki-laki dihitung jadi dua Dua, dua, udah empat Tambah perempuan satu-satu, jadi enam. Jadi sini ada terusnya enam ya, uh, ada Ermanisa, ya Zahra nih, Balkis, udah ngerti? Aha, jadi itu ingat itu, laki-laki, laki-laki, itu dia dapat dua bagian, uh, dua pertiga untuk laki-laki, sepertiga untuk perempuan. Nah, dalam kasus ini dua laki-laki berarti udah empat. Perempuan yang nggak ditambahilah memang karena dia bagian cuma satu bagian, jadi dua ini empat enam, berarti enam paham? Ada uh, sahamnya tiga sahamnya tiga, ada derusnya ini enam, enam lah di sini kita buat enam sudah? Kemudian apa yang kita lakukan setelah itu? Nakut wifku ada di ya wifku ada di Kemudian dinamakan nanti Juzus wa Wanadribu fi asliil masalah. Asal masalah di sini yang mana? Asal masalah, Balkis. Empat. Baik, Alhamdulillah, Balkis bisa dia. Empat adalah mas ini, gitu. Baik. Antara tiga dengan enam dia apa? Tawafuk atau tabayun? Antara enam dan tiga tawafuk atau tabayun? Ini kan enam di sini. Tawafuk, baik. Kalau tawafuk bagaimana mau kita buat? Hah? Tawafuk itu apa yang kita ambil? Hah? Lihat di sini katanya. Naf nak wifkun. Apa arti wifkun? Wifku ada derus. Berarti wifku ini kita ambil. Jangan wifku ini. Apa arti Wifku Hah? Taip Antara antara 6 dengan 3 itu sama-sama bisa dibagi bilangan berapa dia? 2 ini bisa di 2. 3. Eh 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 3. 3. 3 bagi 3 dapat 1. Kan gitu? Angka satu itu adalah wifkunya siham. Enam bagi tiga, tiga itu kan angka persekutuan mereka ini. Benar nggak? Tiga bisa dibagi tiga, enam pun bisa dibagi tiga. Sudah, wifku hasil pembagian, hasil pembagian dari bilangan persekutuan itu. Nah, wifku dari tiga, berapa? Berapa wifku dari tiga? satu betul. Wifku dari enam berapa? dua, dua lah. kok masa tiga? enam bagi tiga bagi kan dua, dua, dua lah ditulis di sini. dua. udah? naikkan kemari. Ha. lalu dikatakan, ambil Wifku karena kan yang mana mau diambil Ustaz, apakah Wifkunya saham atau Wifku jumlah ahli waris? Di sini katakan wifku jumlah ahli waris. Berarti ini yang diambil wifku ini jangan wifku ini. Wifku ini yang diambil. Itulah yang disebut dengan jus usahmin, bagian dari saham. Lalu kalikan. Kalikanlah wifku tadi jus usahim ini dengan asal masalah. Asal masalahnya kan 4. Halo. Woi. Enggak tidur kalian kan? Hmm. Juz ushahminya dua, wifku kan, Wif, ah berarti empat kali dua delapan, ya kan? Inilah namanya musahih. asal masalah yang baru delapan. Kemudian begitulah dikalikan semuanya, dua kali satu dua, dua kali tiga, ya enam. Kalau dia enam, kalau enam sesuai dengan jumlah ini kan enam juga kasihlah dua dua ini satu satu mas torong Jadi nggak pecahan dia paham paham sampai sini nah, ini kalau dia e, tawafuk kemudian e, apa namanya e, inkisarnya itu cuma satu farikun, satu kelompok kan cuma satu kelompok yang terpecah ini ya intinya harus kalian pahami berapa ada durus kemudian antara ada durus dengan sahamnya harus kita selesaikan apakah dia nanti tabayun atau tawafuk Kalau tabayun Eh sudah habis waktunya ya Ah itulah kalau apa ini Kalau tabayun Ustaz tutup Langsung ya Siapa yang bisa jawab Saya kasih dulu Rizki Mesarah Rizki hadir Rizki Mana Rizki Mesarah sudah tidur dia Hadir Alhamdulillah Kalau terjadi tabayun nakku Tabayun ya angka yang mana yang kita ambil tadi kalau tawafuk wifkunya yang kita ambil kalau tabayun apa yang diambil nakku siapa yang bisa jawab udah bentar lagi mau habis pun 10 menit lagi ya siapa yang bisa jawab usah kasih nilai 30 kalau terjadi tabayun, angka berapa yang mau kita ambil untuk dikalikan asal masalah? Tapi kalau tawafuk ini sudah selesai Wifkunya Ustaz Wifku dari ada durus Oke okay. Kalau tabayun Yang mana yang kita kalikan dengan asal masalah Nanti kita kalikan dengan ini Hah? Siapa ya Siapa ya Balkis Ya Alisa Ah, Dea Dea Renaya Jihan Kemana kalian semua ini Hah? Ah, inilah itu ya. Menyerah? Gimana? Ingat ya. Ada durus, ada durus. Yang mana ada durus? Ah, Kamil. Taip. yang mana di sini? Kalau kita permisalkanlah ini, yang mana dia? Ah, yang mana nih? dia ini sendiri. yang mana kita ambil Kamil ada durus oke yang mana di sini ada durus kan ini ada ini ada ini yang mana Ibu Nun berapa 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 jumlahnya ah berapa jumlahnya ini ah ini berapa jumlahnya tujuh enam Taip. Siapa tadi mengatakan Kamil ada durus? Maisaroh siapa anakku Maisaroh siapa namanya Maisaroh Khairul Maisaroh Oke okay, Ustaz sih uh, Nilai tambahan 30 ya Taib cadangan Alhamdulillah uh, Demikian ya Talibat uh, Enggak selesai juga pembahasannya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya Hari Rabu Hari Kamis Dan uh, yang remedial Ustaz minta kalian meringkas uh, Masalah tashih dan dikirimkan ke ustaz untuk perbaikan nilainya ya untuk perbaikan nilainya demikian wasallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wallahu alam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh